Penyanyi cantik Aura Kasih sedang disibukkan dengan menggarap sebuah single terbaru dengan genre yang berbeda dari sebelumnya. Gadis kelahiran Bandung 23 Februari 1988 ini pun menuturkan apa yang membuatnya merubah genrenya kali ini, serta tema apa yang dipilih untuk single terbarunya tersebut. Insya Allah aku lagi persiapan single terbaru, lagi workshop, dan lagi discuss untuk aransemen musiknya juga. Musiknya reggae. Kalau aku kadang bikin single atau apapun lah gitu, misalnya nyanyi, itu ya sesuai taste aku sih. Jadi gak perlu yang gue mau belagunya kayak gini supaya laku nih di pasaran gitu. Kalau aku pribadi ya lebih sesuai apa yang aku pengen aja sih. Dan ya gak lepas juga dari melihat dari segi masyarakat juga lah, semoga suka. Actually masih dalam percintaan, tapi happy lah, happy, percintaan ya happy. Dan